Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8% growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8%, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan beli makanan, makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8%, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat aja, ya.